Lanjut lagi. Indomie di pinggiran Danau Toba, Parapat. Udaranya sejuk, jadi sarapannya perlu yang hangat-hangat. Bongkar. Sahabat manja, sahabat makan-makan, dan jalan-jalan. Saya sedang menuju luar kota, nyetir sendiri. Masuk pintu tol. Top up e-money di rest area. Belanja di Alfamart. Lanjut lagi. Isi bensin. Haus juga nih, minum dulu. Diharapkan mengambil kuliner dulu dong. Lele bakar. Memakan Padang Koto Saio di Simpang Mayang Perdagangan. Menunya adalah menu Padang. Kali ini saya pesan hati ampela sama lele bakar. Oke. Setelah mampir sejenak untuk memeriksa kebun durian, kita lanjutkan perjalanan ke Parapat Simalungun. Mampir di warung tepian Danau Toba. Jadi malam ini kita mampir di salah satu warung Indomie di Kota Parapat di pinggiran Danau Toba. Satu yang nggak boleh ketinggalan kalau berada di sekitar sini adalah ini, kacang siobuk. Ini khas banget nih. Nah, dingin-dingin, suasana dingin di pinggiran danau, ya. Kita juga pesen Indomie. Ini kacangnya khas nih. Gurih. Dingin-dingin di pinggiran Danau Toba, tepatnya di Parapat, kita bongkar menu Indomie. Indominya ini Indomie kuah. Ini pesan yang Indomie goreng, ini kuah nih. Dingin-dingin ditemenin Indomie. Enak. Enak banget. Kak, ditambahin cabai tadi, Kak, ya? Ditambahin cabai tadi, ya? Iya. Makanya pedes. Harusnya nggak usah tadi. Udah nggak apa-apa lah.
Rupanya si kakaknya tadi nambahin cabai, jadi agak pedesan ini. Sementara saya kan ngurangin pedes. Tapi nggak apa-apa, enak juga. Indomie di pinggiran Danau Toba, Parapat. Top. Dinginnya malam, karena ini menunjukkan mulai pukul 10. Jadi pukul 10 itu kan udah mulai dingin ya. Apalagi di tepian danau kayak gini. Dingin banget. Ini belum pakai jaket nih. Udah mulai lumayan menusuk juga, menusuk ke tulang ya. Untung ada Indomie. Jadi menetralisir sedikit dingin ya. Dinginnya jadi nggak gitu berasa banget. Karena badan jadi hangat setelah makan Indomie. Kindi pesen Indomie goreng. Nginep di Hotel Red Doors 78. Sarapan dulu. Sarapan lontong. Lokasinya persis banget di depan Hotel Safadia Parapat. Sarapan lontong di Parapat, Sumatera Utara. Udaranya sejuk, jadi sarapannya perlu yang hangat-hangat. Bismillah. Pakai telur. Lontongnya lembut, kuahnya gurih. Dia dikasih kayak udang. Jadi kita diputer-puter di sekitaran jalan TPR Sinaga. Ketemu tempat makan lontong ini. Ini persis di dekat Hotel Safadia Parapat. Enak banget, segar. Panas. Lanjut jalan-jalan. Mampir ke Pantai Bebas Parapat.
Sahabat Manja, kalau misalnya nanti kalian kesini ataupun ada kesempatan kesini ke Pantai Bebas Parapat ini, di sini ada kapal penyeberangan, jadi kita bisa ke Pulau Samosir ataupun Samosir Island. Destinasinya tadi dikatakan kalau kita naik kapal itu bisa ke Batu Gantung. Ya, jadi di sini ada objek wisata Batu Gantung, kemudian kita diarahkan ke Tomok. Nah, jadi destinasi kita itu ke Batu Gantung dan juga ke Tomok. Nanti di Tomok itu kita ditunggu selama 1 jam boleh warawiri di pasar Tomok itu. Tiket untuk bolak-balik ataupun PP itu adalah Rp35.000, nanti bayarnya di kapal. Keren juga, jadi kapalnya standby di sini. Kapalnya standby, nanti ditungguin pada saat kita ada di Tomok dan juga di Batu Gantungnya. Sahabat Manja, kalau kalian Parapat ini wajib datang ke Pantai Bebas Parapat. Sahabat Manja, terima kasih sudah nonton. Ikuti terus video-video Nawi Tantona. Silakan klik subscribe, share, like, dan komen. See you, bye-bye.